Eh, Fitri, gimana kalau kado ulang tahunnya patungan aja? Ya udah deh, nggak apa-apa. Beli apa ya kira-kira? Apa ya? Es cendol aja, dibungkus pakai kertas kado. Hah? Es cendol? Ya kali, Cika mana mau kado yang begituan, Pi? Hei, kalian. Kenapa tuh bocah? Tahu tuh. Eh, Cika, kenapa? Kado-kado. Ayo, mana sini kadonya? Lah, minta kado kok gitu? Cika, Cika. Ayo, Pi. Ayo. Duh, Cika deg-degan nih. Jangan-jangan kadonya sama yang kayak Cika pengen. Apapun kadonya, yang penting kan ucapannya Cika. Iya, happy birthday Cika. Ih, kalian makasih ya. Cika jadi terharu deh. Panjang umur ya Cika, sehat selalu. Janinnya dikurangin. Amin, makasih ya Mbak Pi. Sehat-sehat ya. Pokoknya doa terbaik buat Cika. Amin, makasih ya Mbak Fitri. Kamu undang tamu Cika? Ih, bukan. Terus kamu lagi lihat-lihat apa? Itu loh, mana? Kok paket kadonya belum dateng sih? Hah? Paket kado? Iya, kado dari kalian mana? Kita belum beli kado, Cika. Maaf ya. Iya, abis bingung. Ulang tahun kamu yang ke-8 mau ngasih kado apa? Ih, gimana sih? Cika kan pengen sepeda listrik. Sepeda listrik? Ya, beliin ya, please. Sepeda listrik? Yang kayak gimana ya? Hah? Aku tahu, Fitri. Ayo ikut aku. Yuk. Hah? Kalian mau kemana? Cika! Cika! Ya, kenapa? Selamat ulang tahun! Ini dia kadonya! Sepeda listrik. Iya, ini kan sepeda sama colokan listriknya juga. Bukan ini. Cika pengen sepeda listrik yang bisa dicas itu lah. Hah? Sepeda listrik yang bisa dicas? Duh, mana uang aku tinggal segini lagi? Iya, Pi. Cika minta kadonya yang aneh-aneh aja sih. Sepeda listrik kan lumayan harganya. Udah tenang, ntar om tambahin deh beli sepeda listriknya. Hah? Om Jae, Bu! Ayah, Bu! Iya, mendingan sekarang kalian ikut kita aja. Iya benar. Kemana gitu? Nganterin yang ulang tahun beli sepeda listrik. Yeay! Warnanya keren. Gak suka warnanya.
Iya betul. Cerah banget warnanya. Nih, bagus. Kasih suka warnanya, tapi kenapa? Gak cocok aja gitu. Terlalu ramping buat Cika. Wah, ini bagus ya. Oke kalau gitu, Mas beli yang warna kuning ya. Oke siap Mas, ntar saya packing. Yeay. Wah akhirnya Cika punya sepeda listrik. Gimana gimana, seneng gak Cika? Seneng lah. Tapi kenapa? Tapi Cika belum tahu cara naiknya. Tenang, kita berdua yang bakal ngajarin kamu. Wah beneran? Iya. Udah tenang aja, kan Bapak pegangin. Ya udah, sebelum Cika naik sendiri, ayo Pi, kamu di belakangnya Cika. Iya Putri, ayo Cika. Standarnya dulu. Nah, pertama-tama Cika nyalain dulu kuncinya. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau ini ada rem depan sama rem belakang. Terus ini cara Cika nyalainnya, Cika pencet ini dulu. Nah, terus ini remnya pencet sedikit aja sampai tandanya ready. Udah ready belum? Udah sih. Udah. Nah. Nah, coba Cika pelan-pelan nyalain. Nah, nih Mbak Pi bantu gasin sedikit ya, nih gini nih. Nah, tuh. Eh, Mbak Pi takut jatuh, Mbak Pi. Cika was hati-hati ya. Epi pegangin loh. Beres Putri, tenang. Tapi Cika lagi juga. Tapi takut. Tapi takut. Tenang, aku udah jago nih. Cika kalau mau berhenti, begini nih. Mire mau 1, 2, 3 berhenti. Pegangin dari belakang, pelan-pelan aja. Gimana, seneng gak kado ulang tahunnya? Iya, makasih ya Mbak Pi, Mbak Fitri. Kok makasihnya ke kita sih? Kan ayah kamu yang beliinnya. Yaudah, Cika mau belok seputar lagi ya. Iya, hati-hati ya. Hati-hati. Fitri mau ikut gak sana? Cika bisa gak? Bisa, ayo. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Mana kaki kamu yang kecil? Mana sini? Iya. Ayo, udah pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati-hati.
Tahu gitu, kamu tadi bawa sepeda listrik yang di rumah, Fitri. Hah? Aku kan gak punya sepeda listrik. Itu loh, sepeda sama kabel listrik yang di rumahnya Cika.